my channel Ermiza. Hello. Hi guys. Hari ini bertemu lagi bersama saya di channel saya. So, kepada kemarin nampak video saya hari ini. Halo Mak, saya punya kulu. Hi. Hi you all. Yang baru nampak saya hari ini, hai, saya mau berkenalan. So, jangan lupa support video saya, tengok video ini sampai habis. Oke. So, hari ini saya akan bawakan kamu ke kebun. Dan seperti yang kamu tengok, macam frontliner menjelaskan. Saya adalah frontliner di dalam hutan. So, let's begin our journey today. Yang pasti, kehidupan kampung yang menyehatkan. Let's begin. Nah, orang kuat kenon di bunuh rantai. Oke. Okay. Kita tengok aksi dia, angkat tiang. Angkat tiang belian. Oke. Oke. Oke, jom kita teruskan perjalanan. Ini anak padi kami, boleh tanam sudah. Yeay. Sekarang kita teruskan perjalanan mendaki bukit macam biasa. Kalau kamu sudah tengok video saya sebelum ini, kamu nampaklah saya mendaki bukit yang sama. Oke. Mesti kamu heran kenapa saya pakai masker. Tapi I want to tell you today, activity saya adalah menyembur racun rumput. Jadi saya pakai siap-siap, Mas. Ya, panat. Ayo. Ini kan. Hui. Ya. Huh. Berjaya pun naik bukit. Mari kita pergi melawat bibit yang kena makan kambing. Ah, tumbuh sudah. Pak, ini yang kambing makan hari itu. Finally tumbuh. Oke, good. Alright. Oke, kita teruskan perjalanan. Hai, sempat melawat kawasan tuyuk kasih cangkul itu durian. Saya mau naik curam nih guys. Ya apa, saya naik dulu. Ya. 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 Oke. Kita teruskan aktiviti kita yang seterusnya. Next task is kita akan pam rumput. Ini air bukit ya. Sejuk, I love it so much. Kalau mau minum pun boleh, bersih. Air bukit ya. Tengok air dia keluar dari bukit. Nampak, tidak sungai nih. Ini keluar dari bukit, dari tanah. Nah, sini hutan. Ada sungai. So amazing, right? Ini air bukit. Kalau mau minum, sangat bersih. Sangatlah bersih. Jadi sekarang nih, saya mau isi air dulu. Saya mau pam rumput ya. Hai. Tadi saya sudah siap mom kan. So now, saya ready untuk pergi sembur racun sana di atas bukit. Tapi, perlu jalan di dalam hutan dulu. Hah, saya penat sudah naik bukit ya. Tapi tiap ah, kita akan menjadi fit tidak lama lagi. Here is your, aduh, representing your frontliner in the jungle, Ermiza Hillary. Oke, ini tangki pom saya. Saya baru siap sembur rumput. Sekarang kita tengok apa aktivitas seterusnya saya boleh buat di atas bukit. Jom.
Lih, nampak cahaya harapan di depan. Yeah, finally kita sudah sampai. Sampai. My dad is walking over there, cutting the tree. Okay. Inilah kerja kami nih, mau bercocok tanam. Oke, okay. Let's begin the journey today. Kan ada saya kasih tengok kamu video yang kami bakar yang ini. Hor itu tinggi kan? Sekarang, walaupun hujan-hujan dia mampu membakar sampai macam nih. So misi seterusnya bakar yang itu. Oke, okay. Let's begin. I'm ready untuk buat kerja yang seterusnya. Saya ada parang, saya ada macis, saya ada sikarap, ya, kantalan sikarap, saya ada obor. Kamu tengok apa saya buat dengan benda ini ya. Mari kita mulakan. Cara menghidupkan api di hutan. Kamu tengok ah, dia jadi besar, kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Jeng, jeng, jeng. Kan tadi saya bilang kecil akan jadi besar macam ni. Macam ni lah. Kalau kamu mau buat sesuatu kerja ya kan? Tidak kira lah kerja ya apapun. Dalam pembelajaran, dalam apapun kerja yang kamu buat. Kalau saya sekarang saya buat Mary Kay, jangan putus asa. Sebab dari sekecil-kecil tadi akan jadi sebesar-besar. Kamu tengok nanti macam mana besar dia. Kalau kamu keep on doing the best effort in life ataupun every day, and consistency is the key of success. Oke? So, saya tuh mesti diikuti dengan usaha yang sentiasa membara-bara. Tengok, kayu itu umpama usaha. Lagi besar usaha kita, lagi besar api yang akan marak. Dan lagi besar pencapaian dia. Oke? So, kita tengok, kita tambah lagi usaha kita. Usaha demi usaha, dengan usaha demi usaha. Dan kita akan tengok hasilnya selepas ini. Cayo! Guys, siap membakar. Kita sambung. Sambung sumber rumput pula. Oke, racun sudah dimasukkan di dalam. Untuk sumber rumput di situ yang hijau-hijau tuh. Oke, jom. Everything. Saya sudah siap pam rumput. Tapi sudah nih. Ah, sangat penat. Oke. Kita teruskan aktiviti hari ini sebelum hujan. Oke, sebab kamu tinggal atau awan tuh. So, let's begin. Let's begin dari tadi kan. Jom sambung. Ini lampunan obor. Untuk kami bakar. Saya kasih tengok kamu orang. Bakar sampah dulu. Lepas itu ambil kayu kecil-kecil. Macam ini. Tuh letak di sini macam tuh. Saya kumpul dulu ah. Ah, macam tuh. Oke, sasi besar dulu ah. Eh, ada orang tengok, peminat setia YouTube channel Ermiza ha. Kau tengok, dia tengah tengok. Kayu. Tidak, saya kasih video. Oke. Sekarang tadi hujan. Jadi berehat sekejap, memenangkan jam pun mulai ke jam 1 sudah. Makan dulu. Introducing my linopot, makanan tradisional orang Sabah. Nah, linopot. Jadi bekalan dia campur dengan ikan. Kita tunggu ikan ya. Tada! Nah, ini lok sehari ini. Ikan. Ikan. Oke. Masak ampap. Kunyit. Hah? Sama lada. Ini sama lada apa, Meh? Ini nak chef dia. Oke, kita makan dulu. Ah.
Tada, ikan. Masak kunyit. It's time to eat. Oke, makan dulu ya. Oh, habis. Sedap banget di Nopot. Peminat saya, ada peminat YouTube saya, aku tengok. Ada iklan, jangan skip mah, tengok. Itu ada skip ads kan, jangan kamu tekan. Kamu sabar, dia tunggu. Kamu support saya punya video ya. Makasih. Berehat dulu bersama KitKat. Hai, current update. Saya baru siap lunch of the day. Lunch for today, so today. Saya sambung lagi bakar-bakar. Dimana kan hujan sudah berhenti. So, saya sih bersih dulu. Oke, main bakar-bakar. Kasih bersih yang nih. Kamu tengok yang kena tebang nih. Supaya saya cepat-cepat boleh tanam durian. Jom, kita kasih bersih. Tebang pokok. Tebang pokok, yes. Ada lagi nanti kena tebang di tengah. Jadi pelan-pelan. Sambil saya bakar-bakar. Kasih bersih, banyak lagi mau kasih bersih. Tetap semangat. Hebat api dia. Bapak Sapan Berjaya sudah tabang. Ya, oke. Saya mau pergi bakar lagi. Saya bakar situ dulu. Kita buat api baru. Jom. Hujan. Hujan untuk kedua kalinya. Aduh, hai. Oke, okay. It's time to berehat. Alamak, obor aku. Hujan nih, Ols. Kena balik ke pondok. Hujan. Hujan turun. Na 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 na. Hujan turun. Na 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 na. Hujan. Oke. Okay. Au, kita ke pondok ya. Hujan. It's time to go to the pondok. Aju. Aju. Tada. Inilah pondok kami. Hehe. Yeay, finally. Rehat sebentar. Sementara tunggu hujan berhenti. Memandangkan hari, aduh tidak mau berhenti hujan sudah. So, it's time to go back. Go back. Tengok nampak asap-asap di belakang tuh. Nanti kami bakar lagi next time. It's time to go back. It's time to go back. Harap mati yang saya pom tadi. Go back. It's time to go back. It's time to go back. Sudah saya kasih bakal di opat bayi. Banyak saya kasih. We are going back. Kenapa sudah? Bapak saya. Let's go. Kalau ada activity-activity yang menarik, I will share to you guys. Coba kami buat sesuatu aktivitas yang menarik di tengah jalan ya. Let's go. Ada. Saya dibawa sudah tapi basah kuyup. Tengok. Macam biasa lah basah kuyup. Banjir, saya tengok kamu banjir lah. Banjir bakal hujan lebat. Tapi menyinggah sekejap. Sebab saya mau kasih bersih itu pokok musangki. Wow, banjir. Air terjun. Banjir all air terjun. It's okay. Hujan sudah reda. Now it's time to buat kerja lagi sebelum matahari terbenam. Sebab bila
matahari terbenam, kami sudah is hari Jumat. Bila matahari sudah terbenam, it means Sabbath day is coming. It's time to rest and it's time for me to spend my time with my God. Okay. Jadi sekarang nih kamu tengok itu durian. Kesian, sengit. Maaf. Nah, tengok kesian. Sengit, tinggi sudah tapi sengit. Siapa mau kan nasi potong dulu nih kayu-kayu. Kapas tuh akan ditegakkan semula. Ini durian musangkingnya, you off. And behind the beside the durian ada orang sedang mengambil lada. Oke. Okay. Apa bos? Ambil lada, Yols. Tapi lada belum masak. Oke. Okay. Ambil lada, fresh dari ladang. Durian musangking adalah tereng. Kita tengok aksi dia memotong kayu. Okay. Macam mana memotong kayu. Stop dulu. Kita tengok hasilnya. Finally. Lurus sudah kan? Oke, okay, semoga membesar dengan sehat ya, musangking. Oke. Okay. Jom kita balik. Itu wakil saya. Saya balik sudah. Masa kuyup. Siap sudah urus kedurian. Mau balik lepas itu mandi. Ya. Yeah. Kita balik, kita seberang sungai dulu ya. Sungai dengan penuh berhati-hati. Ada 10. Kita balik. Balik, it's time to go back. Ada mami saya tuh nak kerja buat tuh tanam-tanam. Eh kasih bersih tuh labu, pumpkin. Nah saya tengok kamu juga. Pumpkin, jagung, ubi. Ini lagi ya. Ubi, jagung ini, pumpkin. Jagung. Apa? Jom kita tengok apa yang ada di situ. Wow! Wow! Tengok nih. Wuyo! Wow, boleh mandi-mandi. Wow, air banjir, you all. Ini sayur apa tuh? Bayam. Oke, bayam. Ini apa? Timun. Wah, ada timun. Wow, timun. Mana tengok bayam kok? Sayur bayam. Minyak. Oh, ini semua bayam, bukan rumput. Ini anu, sayur pahit. Ini sayur pahit. Kecil lagi. Kecil lagi. Ini rumput-rumput yang kecil. Adanya pemandangan rumput-rumput jagung. Oh, bayam.
Tidak lama lagi ada sudah timun. Siapa mau beli, belilah. Beli. Tengok ada apa. Ada bunga sudah. Syukur, terima kasih Tuhan. Ambil sayur untuk dimakan. Ada, ambil lada. Ambil peria, tidaklah peria tidak, kasih besar dulu. Dia memang yang jenis kecil ya, you all. Ada kelapa, ini kacang panjang. Ini durian Belanda. Camilan nih, kalau balik mesti singgah sayur-sayur. Nah, ini sayur, apa tuh, ubi manis punya daun yang untuk buat sayur. Cantik kan? Yang itu losun. Yang ini sayur manis. Oke, mau balik sudah. Halo, oke baliklah sudah saya. Galap sudah. Mau mandi, lepas itu mau ready untuk opening sabat. Jadi, tada, ada chili. Jadi saya balik dulu ya. So, sampai di sini saja saya punya video pada hari ini. So, macam biasalah, jangan lupa like, comment, share this video to all your media social, and not to forget to subscribe and press the notification bell, okay? See you again in my next video. Bye. Bye.